Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wisata. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya bakal mengajak sahabat semuanya untuk berwisata religi ke salah satu masjid yang tersohor, termegah dan juga terluas di Jabodetabek, yaitu Masjid Kubah Masjid Al-Mahri, Kota Depok, Jawa Barat. Dan untuk lokasi Masjid Jan Al-Mahri ini berada di Jalan Maruyung Raya, Maruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Masjid Jan Al-Mahri ini, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Kubah Emas, adalah merupakan salah satu ikon Kota Depok, Jawa Barat, dan dibangun pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2006. Dan memiliki luas bangunan 8.000 meter persegi, berdiri di lahan seluas 70 hektar, membuatnya menjadi masjid dengan lahan terluas di Jabodetabek. Oke teman-teman, saya sekarang berjalan menuju ke Masjid Jan Al-Mahri. Di sini udah terpampang di papan petunjuk untuk khusus pejalan kaki dan untuk khusus parkir bus dan juga parkir motor. Dan untuk sekedar informasi bahwasanya pendiri dari Masjid Jan Al-Mahri ini, Ibu Hajah Dian Zuriyah Rais binti Haji Muhammad Rais, telah tutup usia pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, dan beliau adalah merupakan sosok di balik bangunan ikonik Kota Depok, Jawa Barat ini. Bangunan masjid yang indah dan megah ini dikelilingi dengan sebentang lahan di baliknya menghampar luas dengan rumput hijau yang dari jauh terlihat amat halus, jalanan terpampang lebar, pohon-pohon kelengkeng, jambu kelapa dan sejumlah tanaman hias seperti berbaris menyapa pendatang. Masjid Jan Al-Mahri ini berdiri kokoh dan megah dan kubahnya berlapis emas. Sebab itulah masjid ini disebut dengan Masjid Kubah Emas, dan masjid ini juga menyimpan keindahan di berbagai penjuru. Masjid ini memiliki 3 pintu masuk, 2 untuk pintu masuk pria dan yang satunya untuk pintu masuk wanita. Dan disinilah pintu masuk untuk para wanita. Lokasinya berada tepat di depan altar Masjid Kubah Emas ini ya teman-teman. Dan bagi kalian yang berkesempatan berwisata religi di masjid ini, jangan lewatkan ya untuk mengabadikan wisata Anda ke masjid ini, karena di sini juga menyediakan fotografer, yaitu fotografer Jan Al-Mahri, ataupun kalian bisa berfoto menggunakan HP sendiri. Dan di sebelah sini merupakan aula dari Masjid Kubah Emas ini ya teman-teman. Dan aula ini juga sering digunakan ataupun disewa untuk acara resepsi pernikahan. Dan inilah bagian dalam dari aula ini ya teman-teman. Dan aula ini memang disediakan untuk para wisatawan beristirahat ataupun bersantai di aula ini.
Dan di sebelah sini adalah merupakan pintu masuk kedua untuk pria. Dan di depan pintu masuk yang kedua ini terdapat sebuah bangunan yang megah yang merupakan rumah dari pendiri Masjid Kubah Mas ini. Selanjutnya saya akan menuju ke sebuah tempat yang merupakan pemakaman dari pendiri Masjid Den Al-Mahri ini ya teman-teman. Dan di kawasan masjid ini juga terdapat sebuah kantin dan juga sebuah butik yang bernama Dian Butik. Oke teman-teman, setelah selesai mengelilingi kawasan Masjid Kubah Mas ini, maka saya sekarang akan masuk ke dalam masjidnya ya. Di sini saya melewati sebuah terowongan yang merupakan tempat penitipan barang, tas maupun sendal ya. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana ruangannya, cukup rapi dan juga bersih ya. Jika di hari libur ataupun di hari-hari besar Islam, maka banyak sekali wisatawan dari luar daerah yang datang ke sini untuk mengagumi keindahan dan kemegahan dari Masjid Kubah Mas ini ya teman-teman. Dan tentunya mereka juga ingin melakukan sholat berjamaah di masjid ini ya. Masjid yang indah dan megah ini mempunyai konsep yang dapat mengantarkan perasaan, menggetarkan jiwa, menggenapkan niat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sedangkan keindahan masjid mampu mengingatkan manusia pada kebesaran Tuhan. Dan dikarenakan waktu maghrib segera tiba dan azan pun segera dikumandangkan, maka saya bersiap-siap untuk melakukan jamaah sholat maghrib ya teman-teman. Dan di sini adalah merupakan ruangan ataupun tempat untuk berwudu. Dan ini dia teman-teman bagian dalam dari Masjid Kubah Mas ini ya. Subhanallah, sungguh sangat megah dan indah sekali teman-teman, bikin kita nyaman berada di dalam masjid ini dan juga bikin kita betah berlama-lama berada di masjid ini. Dan demikianlah tadi ulasan ringkas saya mengenai Masjid Den Al-Mahri atau Masjid Kubah Mas Depok Jawa Barat. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.